Assalamualaikum, kembali lagi teman-teman. Kali ini aku mau membuat menu buka puasa. Menunya simple banget dan enak banget. Oke, untuk bumbunya ada 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, cabai besar 3 buah, cabai rawit sesuai selera, dan lengkuas daun salam. Untuk lengkuas dan daun salamnya nggak dihaluskan ya, yang lainnya dihaluskan. Selanjutnya ada selada ya teman-teman, ini saya pakai selada air, batang yang tua dibuang aja ya. Jadi ini kita pilih yang muda-muda, dicuci bersih. Oke, selanjutnya saya panaskan air ya, ini sesuai selera aja, mau banyak atau sedikit, ini saya buat sedikit aja. Tinggal kita masukkan bumbunya. Bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan cabai rawitnya dihaluskan ya. Untuk lengkuasnya ini cuman saya geprek aja ya, terus kita masukkan daun salamnya. Oke, ini kita tutup dulu, masak sampai aroma bawangnya itu matang. Oke, setelah itu kita masukkan daun selada airnya. Oh ya teman-teman, ini sorry ya, waktu ngasih gula garamnya ini ternyata kameranya off, jadi saya nggak kerekam videonya. Oke, ini bumbunya cuman garam, gula, dan kaldu bubuk ya, seikhlasnya gitu aja teman-teman. Tinggal dikoreksi rasa, kurang apa bisa ditambahkan sesuai selera ya. Oke, selanjutnya ini saya masak udang, mau saya goreng aja ya, yang simple-simple aja. Pakai tepung instan, boleh pakai merek apapun, sesuai selera ya, tinggal kasih air secukupnya sampai mengental. Seperti ini teksturnya teman-teman. Oke, selanjutnya saya siapkan tepung yang keringnya, jadi nanti kita balur ke tepung yang kering ya biar lebih crispy. Kalau saya nggak pakai tepung kering juga bisa ya teman-teman, biasanya langsung aja dari tepung yang basah itu langsung digoreng, itu juga enak. Oke, semakin kalau mau lebih tebal tepungnya bisa dibolak-balik ya, 2 kali atau 3 kali sesuai selera. Ini saya 1 kali aja, nggak terlalu tebal. Oke, selanjutnya langsung aja kita goreng. Oke, ini udah mateng ya teman-teman, tinggal kita angkat dan bisa kita sajikan. Oke, ini udang crispy-nya sudah siap ya. Ini rasanya crispy, gurih, dan bumbunya, bahannya simple banget, nggak pakai ribet. Oke, tinggal kita sajikan ya teman-teman. Ini untuk persiapan buka puasa. Ini enak banget dan seger banget. Ada sayur selada air dan gorengan, dan udang goreng tepung. Oke, ini saya ada sedikit pepaya juga ya. Oke teman-teman, ini bisa kita sajikan pakai nasi yang hangat, ini enak banget, seger. Oke, sekian dulu ya teman-teman videoku kali ini, semoga bermanfaat. Makasih yang udah nonton, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.